Thank you.
Thank you.
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian. Kita baru saja menyaksikan bagaimana ragam Zapin daripada Pekajang yang kita kenali semua sebagai Zapin Pekajang telah dibuat dalam bentuk yang asal. Dan kita juga telah melihat bagaimana ragam-ragam tersebut telah dimainkan dalam gaya persembahan permainan Zapin. Dan kita perlu tahu lebih lanjut sebenarnya warisan ini yang sangat luar biasa. Warisan yang diwarisi oleh keluarga sampai 4 generasi masuk ke 5 generasi. Dan pertama sekali, tradisi ini telah dibangunkan, diasaskan oleh seorang peniaga, seorang ketua keluarga, seorang alim, seorang pemain gambusan dan qasidah, Abdul Rashid bin Riona. Dari garis keluarga Abdul Rashid inilah tiga putranya, Muhammad Zafin bin Abdul Rashid, Yaakob bin Abdul Rashid dan Ali bin Abdul Rashid, telah mewarisi tradisi ini. Dan tradisi ini diwarisi pada oleh mereka pada pertengahan kurun ke-20. Tetapi yang menjadi sangat istimewa ialah salah seorang dari mereka, iaitu Muhammad Zafin bin Abdul Rashid, telah menurunkan warisan ini kepada putranya, Zainal Abidin bin Muhammad Zafin. Zainal Abidin bin Muhammad Zafin telah meninggalkan kita semua pada tahun 2011. Tetapi dia meninggalkan warisan kepada anak-anaknya dan kepada saudara seperunya. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, Zapin Pekajang yang kita kenal hari ini timbul dibawa keluar daripada kampung pada tahun 1998. Sejak itulah orang di luar kampung Pekajang baru mengenali rahsia luar biasa Zapin Pekajang. Untuk itu, kita sangat beruntung pada hari ini kita didampingi oleh orang-orang penting dalam nasab pewaris Zapin Pekajang. Saya mengenalkan orang-orang itu daripada kedudukan seniority. Kedudukan seniority maksudnya waris yang tertua kepada waris yang paling muda. Sebelah kanan saya ialah Encik Samsul Kaha bin Muhammad Zafin. Dan di orang mengelar dia dengan mesra sebagai Cik Lee. Beliau adalah saudara seperut dengan arwahnya Zainal Abidin bin Muhammad Zafin. Sebelah kiri saya ialah anak-anak arwah Zainal Abidin bin Muhammad Zafin. Merekalah yang akan menurunkan kepada anak-anak mereka, cucu cicit mereka, seandainya tradisi ini boleh dilanjutkan dalam bentuk yang mereka warisi. Dan di paling kanan saya ialah seorang wanita yang cekal hati budinya, yang telah berusaha untuk melestarikan Zapin di negeri Johor, tidak bukan Puan Diana Sulaiman, yang memainkan peranan cukup penting dalam persatuan penggiat Zapin atau Pezapin. Di maka hari ini kita ada pewaris dari nasab keluarga dan juga penerus daripada orang di luar keluarga yang melestarikan Zapin Pekajang seperti mana kita lihat sebentar tadi. Saya akan mulakan pertanyaan saya dengan tentunya dengan Cik Lee sebagai bapa sedara kepada anak-anaknya arwah Zainal Abidin. Cik Lee, terima kasih kerana dapat bersama kita pada hari ini. Pertanyaan saya ialah, Cik Lee berada sama kita sepanjang penggambaran.
dari mula sampai habis. Dan sebelum penggambaran, kita berbicara di antara keluarga bagaimana kita ingin mengekalkan satu warisan yang luar biasa. Saya rasa eloklah kalau boleh Cik Lee menceritakan pada kita sedikit kesannya daripada yang kita buat baru ini, yang kita sudah siap. Apakah pada pendapat Cik Lee, apa rasanya Cik Lee tentang apa yang telah kita rakamkan itu? Silakan. Terima kasih. Saya cukup berterima kasihlah atas usaha daripada profesor mana dan grup dia datang untuk mencari Zapin Bekajang. Maknanya Zapin ni diketengahkan dah lama tetapi tak ada pembaharuan dia. Makna pembaharuan dia tu setelah ketiadaan abang saya, jadi maknanya macam terputuslah Zapin ini. Tak ada yang nak membangun semula. Tapi saya dapat, maknanya dapat makluman mengatakan profesor akan datang untuk membangunkan semula Zapin Bekajang. Saya cukup terima kasih kepada Prof. Maknanya persembahan yang dibuat pada malam ini maknanya amatlah cantik. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Lee. Terima kasih. Tapi kita kan Cik Lee, kita sekarang ni kena mengharapkan pada generasi muda. Apalah daya kita, walaupun kita dulu hebat berzapin, tapi sekarang ini kita mengharapkan anak-anak kita lah, cucu-cucu kita. Jadi makanya saya mengalih kepada anak saudara Cik Lee, dua orang pemuda yang cekal hati budi mereka, yang kasih tentang warisan arwah ayah mereka dan mencari satu jalan untuk mengekalkan warisan keluarga Cik Lee. Saya nak mulakan perbincangan saya dengan yang sulung di sinilah, yang dulu ada berdua, iaitu di sebelah kiri saya, Muhammad Akmal. Muhammad Akmal atau kadang kita sebut di kampung Mal sajalah. Maka saya pun cakap sebagai saya pangkat bapak pun saya cakap Mal lah. Mal, terus terang sajalah, sekian lama kita melihat bahawa tradisi ini kalau orang buat di luar, kadang-kadang kita rasa sedih, rasa-rasa kadang-kadang tersinggung jugalah, kerana banyak sifatnya lari daripada sifat warisan. Ya. Jadi saya nak tanya, kita dah buat bersama-sama dan kita berhari-hari berbincang hal ini, apakah rasa hati Man tentang apa yang telah kita lakukan dalam program ini? Silakan. Untuk pertamanya sekali, saya berterima kasih dengan kru Prof yang sudi untuk mengangkat Zapin Bekajang keluarga saya ni ke satu persada yang pada saya teramat tinggi. Okey, keterujaan saya tadi tu bila mana apa yang kita buat berhari-hari ni untuk program ini tadi ni dapat melepaskan satu perasaan yang saya rasa benda ni terpendam lama untuk generasi saya tadi tu, kegemilangan Zapin Bekajang tu yang dibawa turun daripada ayah saya tadi tu kepada saya, puas dengan erti kata tadi tu, satu kepuasan yang teramat tinggi. Jadi maknanya saya dengan adik saya tadi ni masih lagi dapat merasa kegemilangan saya berzapin dengan bapa saya tadi tu. Alhamdulillah. Jadi untuk saya yang generasi muda ni, perasaan tu masih lagi saya dapat rasa untuk pertama kali sepanjang tempoh kehidupan saya ni. Jadi pada saya, saya amat berbangga dengan perkara yang sebegini. Jadi oleh itu keterusan untuk bagi-bagi peminat yang untuk berzapin generasi saya, benda ni kita dah ada satu platform yang terbaik. Jadi kita perlu teruskan
pada generasi muda yang berminat untuk bersapin tadi ni. Saya amat setuju. Alhamdulillah. Jadi yang paling-paling kiri ini memanglah yang kita lihat dalam video tadi. Dia masih penat lagi ni, sempat-semput lagi. Tapi namanya Muhammad Azlan bin Zain Abidin. Dan nama orang yang timangan dan kasih dia tu panggil Lan. Saya pun sebut Lan. Lan, tadi kita semua, ini dari keluarga, telah berhasil mengeluarkan balik 13 ragam capin kajang. Dan Lan dengan Alif, sepupu, telah melaksanakan semuanya. Walaupun kita tahu susah, tapi melaksanakan semuanya. Dan lebih luar biasa sekali, Lan dengan Alif telah menunjukkan bagaimana zapin pekajang dimainkan. Dimainkan bukan kerana dihitung, bukan kerana diatur, tetapi secara spontan, secara berbisik, secara menegur, sehingga kepuasannya memang pada orang yang sampai ke tahap itu, dia bersyukur ke Allah Ta'ala bahawa dia dapat ke tahap itu. Saya nak tanya sendirilah, bagi saya itu pendapat saya. Secara peribadi, Lan yang terlibat dari awal sampai habis, kemudian membuat permainan, bagaimana pula kesannya kepada Lan? Jadinya begini, kesannya pada saya, maknanya saya puas dan saya berbangga juga untuk maknanya menunjukkan 1 sampai 13 ragam kepada umum. Jadinya memang daripada kecil memang saya dah belajar zapin dan melalui arwah abah Zainal Zapin. Kat sini maknanya kena ada keserasian. Dari setiap pasangan yang kita mainkan zapin tu, yang kita bermainkan zapin tu, kita kena ada serasian dan kita tahu tahap kawan yang partner kita lah. Macam tu. Jadi ni kat sini memang saya amat-amat berbangga lah daripada profesor dan Kak Yana, kita panggil Kak Yana, pezapin, dapat mengundang kita dan dapat melepaskan yang lama yang kita yang terpendam selama ni. Saya amat bersyukur kepada profesor. Terima kasihlah. Saya cuma berusaha saja. Kita usaha, semua kita usahakan, tapi nikmatnya bila Allah Ta'ala memberikan. Jadi ini adalah warisan yang telah dapat pertahankan. Tetapi kita, saya tak mampu. Kita bergantung pada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di luar. Dan salah seorang sahabat kita yang ampuh kuat ialah Puan Diana. Puan Diana Sulaiman ni, tahap ketahanan dia dan kasihnya kepada Zapin itu sinonimus. Maksudnya sebut Diana, namanya Zapin lah. Saya nak bawa satu persoalan lah Diana. Kita ni kadang-kadang ada masalah, orang tak faham. Bila zapin itu kita main kat kampung, bila kita main, sebenarnya kita tak ada penonton. Penonton kita yang main. Betul? Jadi orang tu yang menonton, orang tu yang main. Tapi bila ada pertandingan, bila ada persembahan, ada koreografer, ada pentas, kita mengangkatnya ke pentas menjadi sebuah persembahan. Jadi ada dua level, permainan dan persembahan. Cumanya yang jadi masalah ialah bila orang yang membuat persembahan tak tahu tentang permainan, maka persembahan itu macam-macam jadinya, sehingga kita tak cakap banyaklah. Jadi sebagai seorang penggiat, seorang aktivis yang cinta kepada zapin di Johor, dan inilah usaha yang pezapin buat, boleh tak Diana bagi pandangan? Apa yang kita boleh buat untuk persembahan? Apa yang tak boleh kita buat untuk persembahan? Silakan. Terima kasih, Prof. Okey, pada saya, memang apa yang Prof cakap tu betul lah. Dalam konsep pemain zapin ni memang sangat berbeza dengan seni persembahan. Okey, walaupun macam itu,
dia terletak kepada pemain tu sendiri, pezapin tu sendiri. Dia kena faham konsep apa tu sebenarnya main zapin, apa tu konsep persembahan. Okey, kalau tadi Prof ada cakap, kalau kita main zapin, tak ada penonton. Betul, macam apa yang digayakan oleh Lan dan Adin tadi. Memang masih boleh bercakap. Dan benda tu pun kami masih praktikkan di persatuan. Memang itulah sebenarnya. Tapi bila di persembahan, memang sebenarnya inilah kita buat persembahan ini untuk penonton. Jadi kita akan sembahkan kepada penonton. Tapi dalam konsep main, kita akan carikan satu kepuasan untuk kita main. Jadi dia punya kesimpulan tu adalah kepada pemain zapin tu sendiri. Adakah dia tahu sama ada dia nak bermain atau dia nak buat persembahan. Jadi isunya ialah kalau kita tak tahu tradisi, kita jangan cuba-cuba membuat sesuatu yang baru. Ya, betul. Ya kan? Jadi kita pun mana hari ini bersepakatlah bahawa semua kita puas bahawa kita telah mengangkat 13 ragam asal, kita tunjuk cara permainan dan kita mengharaplah tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari, angkatlah zapin mana-mana pun, bukan takat zapin pekajang saja. Angkatlah mana-mana pun, tapi angkatlah dengan nilainya, angkatlah dengan sifatnya, angkatlah dengan martabatnya. Jangan pergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tak terkait dengan ketahanan warisan kita di negeri Johor. Dengan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada Puan Diana Sulaiman, pada Cik Lee, pada Mal, pada Lan yang telah bertukus lumus. Dan kita harapkan bahawa kita puas melihat, mempelajari, dan bila kita puas, kita setekahkanlah Al-Fatihah dan Zikir kepada mereka yang telah pergi duluan dari kita. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.